お前はもう死んでいる。So what's up guys, balik lagi sama gue di IKI69. Dan hari ini kita bakal lanjutin eFootball PES 2021 mobile-nya teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua, sebelum lanjut videonya, subscribe dulu, kita gasin ke 50.000 subscriber. Dan bagi kalian guys yang belum follow Instagram gue, silakan kalian follow dulu ya kan, follow @_IKI69. So, nyamuk. Oh, bagi kalian guys yang mau top up koin, langsung aja ke PES Universe ya, karena tempatnya di situ aman banget. Buat kalian guys yang mau beli-beli akun PES Mobile murah, aman dan terpercaya, langsung aja kalian gas ke Facebooknya atau FB-nya Bayu Saputra. Linknya ada di deskripsi, kalian bisa pencet di situ. Karena udah trusted ya kan, akunnya banyak dan stoknya banyak ya, stoknya banyak banget. Murah-murah pastinya ya, langsung aja dibeli guys ya. Buat kalian yang lagi cari-cari akun murmer nih, cocok banget kalian mampir ke Facebook ya guys. Oke guys ya, berita breaking news terus hari ini, PES breaking news terus. Kalau mau update ya, banyak banget apa gitu ya kan. Nah ini nih breaking news malam-malam gue bikin guys. Ini gila, jam 12 coba bayangin gue jam 12 ya, gue jam 12 bikin konten ya kan, buat besok mungkin uploadnya pagi guys ya, jam 9-an. Jadi yang mau gue bahas di sini adalah seperti judul dan thumbnailnya, dua iconic shop dalam satu akun, gila. Wow. Wainami, ini Wainami banget sih sumpah. Wainami kenapa gitu, kok bisa Konami ya. Aduh, dan gue berkesempatan untuk login sendiri loh ke akunnya. Jadi ini beneran wow dan why ya. Wow untuk gue bisa login, why untuk kok bisa gitu, kenapa ada dua iconic shop. Jadi yang pertama gue pengen bahas dulu, jadi gue bikin konten ini gak sembarangan ya. Gue langsung ke yang punya, gue chat di Facebook. Gue nanyain tuh sebelumnya, assalamualaikum kan, segala macem. Terus apa ini akun lo gitu, terus dijawab tuh ya kan, waalaikumsalam, iya ini akun gue gitu katanya. Nah terus gue tanya, gue langsung izin tuh, gue kontenin boleh nggak gitu. Dan dia boleh tuh katanya, dia nanya dulu, gue IKI69 kan gitu. Nah pas itu, pas udah tuh ya, udah segala macem, udah basa-basi, terus gue bolehin. Ternyata dia ngasih data akunnya, padahal gue nggak minta sama sekali. Ini serius ya, gue nggak minta sama sekali. Terus dikasih, dan itu suatu kehormatan banget ya kan, bisa melogin akun Y ini ya kan, akun Y terwai hari ini saya login ke akun ini ya kan. Kayaknya yang pertama bahas deh, youtuber PES yang pertama bahas ini dan bisa login ke akunnya gitu. ini sumpah ya, sumpah ini seumur hidup gue gak pernah nih megang akun begini coy. Jadi gue disuruh diizinin untuk login langsung, dan ya kita bahas sekarang, udah segala macem. Dan harusnya gue tuh bikin pagi coy, gue mau tag pagi, tapi karena gue greget banget pengen gue bahas, terus gue izin ke dia, boleh nggak nih sekarang gue login, dan bolehin gitu. Jadi langsung saja kita bahas ya kan. Ini dia guys akunnya. Ini dia akunnya dari tadi ya kan. Ini akunnya nih. Wah gila sih sumpah. Sumpah ini astagfirullahaladzim. Ya kan? Nih akunnya nih, ini. Ini breaking news parah anjir, gua udah greget banget pengen bahas. Jadi jam 12 pokoknya gua gasin, nanti upload pagi cuy. Jadi yang pertama, kalian bisa lihat di sini tampilannya adalah CR7. Sebelum kita ke squadnya, gua mau liatin dulu di sini setting di tema ya guys ya, kita coba di tema. Kalian bisa lihat Cristiano Ronaldo dan Marcus Rashford, temanya ada original juga tuh. Gua nggak bohong, ini nggak editan ya, kalian bisa cek sendiri tuh ya kan. Gua nggak edit, ini masa editan begini ya kan. Tuh ganti nih, gua ganti pakai Rashford nih ya, gua ganti pakai Rashford temanya. Nah tuh Rashford guys. Ini sumpah gua baru megang akun beginian cuk, sumpah seumur hidup ya kan tuh. Iya gue lupa by the way, itu tadi yang gue promosiin ya di awal, itu yang mau beli akun ke Bayu Saputra, dan itu yang punya ya guys ya,
Itu yang punya, dia yang punya. Jadi terima kasih nih Bro Bayu udah diizinin untuk login ke akunnya. Thank you banget Bro. Jadi langsung aja kita review-review ya kan. Jadi begini kan enak gitu ya sambil login kita. Nah, padahal gua enggak minta datanya loh, tapi ya dikasih, baik banget orangnya guys. Tuh. Ya kan? Gua enggak bohong coy itu. Sumpah. Nah, kalian penasaran kan kenapa enggak beli Messi? Nih, gua jelasin di sini. Entah kenapa guys, entah kenapa di sini tuh enggak bisa tuh. Di sini tuh tulisannya Messinya sold out. Nah, itu yang ngeselin kan, Messinya sold out. Enggak bisa dibeli tuh. Yang dua ini tulisannya purchase. Ya pokoknya udah dibeli. Yang dua ini bisa dibeli gitu. Mungkin kemungkinan ya akun ini tuh dua, bisanya di ini dua gitu, bisa beli dua doang gitu, atau kesalahan Konami, gua enggak tahu. Ini Wainami banget sih. Why? Ini Wainami coy. Tuh, kalian bisa lihat ya. Kayak ini, aduh the best banget, gila. Oke, dan langsung aja kita ke squadnya guys ya. Ini dia guys. Wait, kok mana? Kok nggak ada? Hey. Oh ini Juve. Jangan diacak-acak squad orang ya. Squad satu aja deh. Ya kan? Oh ini squad. Nah, ini dia guys ya. Ini dia guys. Tuh ini guys. Tapi gue gak berani mainin anjir. Tuh. Aduh ngeblur ya. Ngeblur guys. Ya pokoknya itu. Ya ini nih. Tuh. Bisa gue gerakin. Iya benar guys. Bener lo anjir, gila. Kita lihat statistik ya. Bener lo anjir. Ini icon shop anjir. wah gila sih. Ini bukan cheat, cok. Ini kesalahan Konami apa gimana ya? Gue enggak paham deh. Dia juga akun dapet. Wah, gila. Waduh anjir. Oh ya, bagi kalian kalau kalian enggak percaya, kalian bisa cek aja untuk ID-nya guys. Kalian bisa cek ID-nya. Nah, ini nih ratingnya 11.167 guys, ya kan? Gue pengen main cuma gimana ya? Gak berani anjir, takut turun rating, cok. Jadi, ya nanti aja, mungkin nanti gua ini aja, gua izin aja mungkin ya. Tapi gimana ya, guys ya? Gue takut anjir megang-megang akun begini. Ya ini dia guys ya. Gigi banget gak sih? Gigi banget sih, sumpah nih. Ronaldonya juga sama. Ini Ronaldo shop. Gila sih. Tuh. Anjir kok bisa gitu Konami? Hey, Konami. Ini mungkin ada yang keanehan lagi gak sih? Oh, iconic-nya tuh ada berapa sih? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 guys. Iconic ini kalau kalian pasang ya, ini maaf ya nih Mas Bayu, aku acak-acak. Memang. Nih, aku acak-acak nih. Kok LWF sih, Bro? Bentar. Maaf ya nih, Mas. Gua acak-acak, Mas. Sorry, Mas. Oke, nah itu. Terus DMF ya kan, ada attacking midfield di sini. Ada DMF lagi. Ini ya kan. Ini real ya, tuh. Gua buat geser-geser gitu. Ini real guys ya. Ini real ya, cuy, tuh. Real guys ya. Wah, gila sumpah anjir. Nah, ini enggak bisa diduain. Biasanya bisa. Oh, enggak. Ya real, memang real ini. Memang real ini Ronaldo shop, ya kan? Memang real Ronaldo shop dan beli dari ini aja, guys. Dari shopnya sendiri. Wah, ini gila sih. Ini super parah sih. Parah, Konami parah. Ini gua gila nih jam 12 guys, langsung gua tag videonya gitu. Gila, apalagi yang mau di-review guys. Mau gua udah login ini nih. Oh, ini mah aset mah enggak usah ya. Coba gua pengen main event satu kali ya. Gua main event boleh enggak nih? Aku main event boleh enggak nih, Mas? Gua main event ya, event cuma enggak OMC ya. Kita coba club tour. Gua coba main biar adik-adik percaya. Ya kan, superstar. Coba gue mau superstar kalian ya kan ya. Mumpung guys, mumpung gue bisa login ya kan. Sorry nih ya Mas, sorry nih. Izin Mas. Oke, kita bakalan login, kita bakalan main. Coba
Ini real ya guys ya, ini parah sih sumpah. Mungkin gue yang pertama. Nanti bakalan ada guys, bakalan ada yang bahas juga. Bakalan ada yang bahas, bakal di chat Mas Bayu ya kan, sama youtuber-youtuber lain. Oke kita coba. Hop. Guys, sumpah ini real. Aneh banget anjir gue maininnya. Walaupun beda iconic, cuma ini kan gak bisa guys. Kalian kalau udah beli iconic shop satu, udah tuh anjir lah. Gila kok bisa ya. Real ya guys ya, fix ya. Real ya. Wah ini sumpah gigi banget gila. Ini pakai apaan ya dia? Gila. Ya guys, jangan lupa pokoknya yang mau beli-beli akun ke Mas Bayu, Bayu Saputra, linknya di deskripsi ya kan. Oh gila tuh. Tuh gila. Set. Aduh, cukup banget gua lawan superstar-nya begini. Emang malah lawan superstar tuh susah anjir. Ronaldo tembak Ronaldo. Yo Allah Ronaldo. Rashford. Ya ampun, ya pokoknya itu ya. Pokoknya itu guys, gue udah mainin. Jadi mungkin segini aja untuk video kali ini ya. Gila sih, gigi banget anjir. Kok bisa gitu, ini dia. Real guys ya. Oke guys, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Jadi menurut kalian gimana? Ini kesalahan Konami kah? Pakai cheat kah? Atau apa? Tapi real ini gua main di aplikasi Ori, gua nggak pakai apa-apa, ini HP gua bersih dari cheat segala macam, dan ini gua login pakai akunnya bisa langsung, nggak perlu pakai game Guardian atau apapun itu. Jadi gua nggak pakai cheat tapi bisa mainin ya, ini real nggak pakai cheat loh. Kalau kalian berpikir ini cheat, di gua nggak cheat loh ini, tapi ya balik lagi pendapat kalian, tolong komen di kolom komentar guys ya. Gue juga bingung, gak bisa jelasin. Jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Gue udah berapa kali ngomong begitu guys. Yah, oke, sudahlah. Keep charming, work hard and loving. See you in the next video bro.